Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, tahukah Anda senarai bantuan yang akan dikreditkan pada bulan November ini? Apakah bantuan-bantuan yang akan disalurkan khususnya buat rakyat-rakyat Malaysia pada bulan November ini? Bantuan ini tidak ada kena mengena dengan PRU ataupun pembubaran PRU 15 ini ya. Ini akan dikreditkan dan telah ditetapkan dan tarikh rasmi. Mungkin ramai yang belum tahu tarikh rasmi pengkreditan bantuan ini. Oke, jadi sebelum itu, seperti biasa, sebelum admin mula, jom kita intro dulu. Oke, tahukah Anda bantuan-bantuan ataupun senarai-senarai yang akan dikreditkan pada bulan November ini? Apa yang admin jumpa di laman portal ini yaitu bantuan JKM yang pengkreditan akan dilakukan pada bulan November 2022 dan diskon PTPTN yang bermula 1 November 2022, pembayaran bantuan air belia dan air belia perantau. Ini khususnya buat rakyat Terengganu. Sumbangan pendidikan zakat anak Selangor SPZES 2023, pembayaran bantuan musim tengkujuh BMT yaitu RISDA, bantuan awal persekolahan zakat Pulau Pinang, bantuan zakat pelajar UITM cawangan Johor, bantuan awal kemasukan IPT BAKIPT Kedah 2022. Bantuan-bantuan yang telah admin sampaikan kepada Anda baru-baru ini di dalam channel ini ialah bantuan-bantuan pada bulan November yang boleh dipohon dan yang akan dikreditkan pada bulan Disember. Ada bantuan yang telah dikreditkan dan disambung disebabkan pengkreditan belum berakhir. Jadi namun bantuan ini disambungkan lagi pengkreditannya pada bulan November 2022. Terkini admin beritahukan kepada Anda yaitu bantuan BMT, bantuan RISDA, khususnya buat para pekebun-pekebun kecil yang akan mendapatkan bantuan ini sebanyak kali RM600 yang akan dikreditkan pada bulan November dan akan berakhir pada bulan Desember. Sebanyak RM600, tahniah admin ucapkan kepada yang layak menerima dan yang telah membuat permohonan bantuan ini yang telah ditetapkan tarikh rasmi bantuan dan tarikh rasmi pengkreditan bantuan ini pada bulan November dan tarikh rasmi tarikh penting belum ada dikemukakan oleh Menteri Keuangan kita maupun pihak LHDN. Jadi admin ucapkan tahniah kepada yang layak menerima. Bagi yang belum membuat permohonan bantuan-bantuan senarai bantuan pada bulan November ini, jangan lepaskan peluang Anda untuk memohon bantuan ini untuk meringankan kosar hidup Anda, meringankan beban kehidupan Anda maupun keluarga Anda. Admin nasihatkan kepada Anda, jangan lepaskan peluang, jangan lepaskan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini. Setakat itu saja info dari admin berkenaan dengan senarai bantuan pada bulan November ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ucapkan ribuan terima kasih karena Anda telah memberi admin satu sokongan yang amat bermakna bagi admin. Semoga Anda dimurahkan rezeki. Jadi salam jumpa, salam kenal, bye bye.